Jadi tahap pembelajaran ilmu kita adalah lebih lebih tinggi jika dibandingkan dengan zaman datuk nenek kita dulu. Jadi ilmu ini adalah sangat penting untuk kejayaan dunia dan akhirat. Kita mencari ilmu untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat, untuk negara dan untuk umat. Dan inilah matlamat kita. Kalau matlamat kita untuk diri sendiri saja, ada juga orang tu dia fikir untuk dia cukuplah. Tapi dia mesti berkeluarga. Bila berkeluarga, dia mempunyai isteri, anak dan seterusnya, mungkin cucu dan sebagainya. Walaupun dia belum berkahwin, tapi dia mempunyai tanggungjawab keluarga. Dia ada ibu, ada kakak, ada abang, ada datuk dan sebagainya. Jadi ilmu ilmu yang dia pelajari ini sepatutnya dimanfaatkan oleh keluarga. Adik-adik yang di dalam pengajian diploma tahfiz Al-Quran contohnya. Jadi kalau ada adik-adik kita yang yang tidak pandai membaca Al-Quran, jadi kita mengajar dia orang. Jadi itu peranan kita yang kita mainkan dalam keluarga. Dalam masyarakat, kita mengajar pelajar dalam masyarakat secara voluntary atau bekerja sebagai guru, sebagai ustaz dan sebagainya pada negara dan pada umat seterusnya. Jadi ilmu itu penting dalam pembangunan umat. Dalam membangunkan umat Islam ni, ilmu sangat penting. Dan menjadi pemimpin masa depan, maka kita mestilah bersedia dengan ilmu pengetahuan yang cukup dalam membangun umat Islam. Jadi dalam apa saja aspek ilmu yang kita pelajari, sangat penting dalam pembangunan, membangunkan diri dan masyarakat. Kandungan perbincangan kita pada hari ini, yang pertama, kepentingan ilmu dalam Islam. Kedua, pembangunan ilmu dalam masyarakat barat. Ilmu-ilmu agama dan ilmu moden. Integrasi ilmu dan pembangunan institusi pengajian tinggi. Dan persediaan menjadi pemimpin masa depan. Ilmu dalam Islam. Kalau kita lihat bahawa dalam Rasulullah sebelum diangkat menjadi rasul dan nabi dan rasul, beliau diajar, diberi ilmu. Malaikat Jibril datang membawa ayat yang pertama, bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan segala makhluk. Ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku. Bacalah dan Tuhanmu yang Maha Pemurah yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Ia mengajar manusia apa yang tidak diketahui. Surah Al-Alaq 1:5. Ini adalah 5 ayat yang pertama diturunkan kepada Rasulullah. Jadi dalam ayat ini kita lihat banyak ilmu yang kita cari. Yang pertama, bahawa sebelum baginda dilantik, diangkat menjadi rasul, baginda diarah menuntut ilmu. Dan dalam surah ini juga mengatakan bahawa manusia itu Tuhan menciptakan manusia daripada sebuku darah. Jadi kalau kita lihat daripada segi sains, para saintis mengkaji mengapa manusia terjadi sebuku darah, macam mana darah itu boleh dijadikan, boleh membesar menjadi manusia dan sebagainya. Ini adalah sebahagian dari ilmu sains dan mereka mengkaji. Berarti kita diarahkan untuk mengkaji. Jadi dalam surah ayat yang pertama ini sudah cukup untuk jadikan satu pedoman bagi kita bahawa Islam menuntut supaya umatnya mempelajari ilmu. Termasuklah ilmu-ilmu, bukan sahaja ilmu keagamaan, juga ilmu yang berkaitan dengan sains, ekonomi dan sebagainya. Jadi orang-orang barat, yang bagian kedua, pembangunan ilmu dalam masyarakat barat, mereka menganggap bahawa menuntut ilmu itu adalah sangat penting. Balak sikit dalam orang barat menjelari bahawa ilmu itu sangat penting dalam membangun tamadun mereka.
negara-negara maju di dunia adalah negara barat seperti Amerika dan Eropa. Kerana mereka telah menyedari bahawa menuntut ilmu itu penting. Bahkan mereka datang menjajah negara-negara yang negara-negara Islam seperti Malaysia, Indonesia dan sebagainya. Dan mereka tidak mengajar kita. Tidak suruh kita pergi sekolah. Mereka tidak buat sekolah bagi kita. Cuma ada satu buah sekolah masa itu di Indonesia, mungkin sekolah Belanda. Belum ada Ian Imam Bonjol, belum ada lagi masa itu. Belum ada UNISAM, belum ada kitab. Jadi orang-orang putih sudah maju masa itu. Mereka sudah maju. Jepun, Singapura dan Malaysia dan di antara negara-negara timur yang setara dengan negara-negara barat. Selepas 50 tahun kita merdeka, Indonesia merdeka tahun 1945, Malaysia merdeka tahun 57. Selepas itu, selepas kita memerintah, baru kita menyedari bahawa ilmu itu penting, kita bangunkan bidang pendidikan. Dan akhirnya, Malaysia, Singapura, yang dulu juga di bawah Malaysia, sudah menjadi negara yang setara dengan negara-negara barat. Negara-negara di Afrika masih banyak yang tertinggal ke belakang. Sampai sekarang. Ramai anak-anak di Afrika yang tidak dapat pergi ke sekolah dan sebagainya. Jadi, dalam menyukat kemajuan negara ini, The World Bank membuat menggunakan satu indeks yang dipanggil Indeks Pembangunan Manusia ataupun Human Development Index, HDI. Kalau kita lihat tahun 70-an, indeks ni, negara-negara Eropah ni, Norway, United Kingdom, United States, mereka ada di antara indeks yang tertinggi masa itu. Singapura tahun 70 sudah sampai indeksnya. Ada negara yang ke-25 dalam 189 negara di dunia. Norway adalah negara yang tertinggi, iaitu nombor 1. Jerman nombor 5, Singapura nombor 9, United Kingdom 14, United States 13 dan sebagainya. Dan ini adalah measurement index dia. Daripada 10 itu mencapai tahap ini. Indonesia yang masih berada di tahap 100, masa itu 107, 116 dan masih dalam daripada 189. Negara yang paling mundur ialah Niger di Afrika. Banyak lagi negara-negara lain di Afrika yang berada di tahap yang ini. Ini menunjukkan bahawa negara-negara yang maju ini adalah kerana pendidikan mereka. Jadi apa maksud kejayaan negara maju di fondasi World Bank ini? Kekayaan harta dia tengok di fondasi GNP and GDP. Standard of living dia orang tinggi. Di sana orang boleh pakai motor car, duduk rumah banglo dan sebagainya. Pendapatan bulanannya tinggi. Dibandingkan dengan kita di Afrika mungkin pendapatannya hanya $10, $20 satu bulan. Kalau di Indonesia mungkin 2 juta, 3 juta. Kalau di Malaysia mungkin 1,000, 2,000, sampai 3,000. Itu diberi kekayaan harta. Yang kedua, tahap pendidikan yang tinggi. Kalau di negara-negara barat, anak-anak mereka pergi ke sekolah. Hampir keseluruhan anak-anak kena pergi sekolah. Kalau tak pergi, mereka didenda oleh pihak kerajaan. Tapi kita tidak begitu. Yang ketiga, tahap kesihatan. Long and healthy life. Kita hidup berpanjangan. Kita hidup sampai umur katalah 60. Zaman dulu, kalau 60 tahun, sudah nampak tua. Jadi kita retire from working programan umur 55. Sekarang ni, alhamdulillah lah saya dah umur 70 dan mencapai tahap Allah bagi, masih boleh berjalan, alhamdulillah. Masih boleh bagi lecture pada adik-adik semua. Masih boleh berkebun, masih boleh bawa kereta. Ini, this is what they call this is what we call nak retail ni. Ya, betul eh? Ini apa yang dimaksudkan dengan tahap kesihatan long and healthy life.
Catatan, pendidikan merupakan salah satu daripada tunggak pengukuran negara maju. Jadi kita lihat di sini, negara-negara barat mempunyai universiti yang besar-besar. United States, United Kingdom, Canada, Germany, France, Switzerland, Australia dan Sweden. Mereka ini memberi kepentingan ilmu. Universiti mereka terbuka sangat banyak. Orang kita juga pergi ke negara-negara macam ini untuk menuntut ilmu. Dan mereka belajar ilmu dalam berbagai-bagai bidang. Bahkan kita di sini boleh kira berapa buah universiti yang ada dibandingkan dengan negara barat. Itu sebab mereka dianggap sebagai sebuah negara yang maju. Tetapi negara-negara Islam yang dijajah barat, termasuklah pendidikan, mereka kita dijajah bukan sahaja daripada segi zaman dulu mereka, betul mereka menjajah negara kita, mereka jadi pemimpin, mereka jadi presiden, mereka jadi prime minister, tapi sekarang ini mereka sudah pulang ke negara mereka. Tetapi mereka menjajah kita dari segi pendidikan, budaya, ekonomi, politik dan sebagainya. Remote control. Jadi kalau kita lihat masyarakat Islam banyak terpengaruh dengan budaya-budaya barat yang kita yang kita lihat. Ini adalah budaya barat dan sebagainya, LGBT dan even sistem ekonomi banyak dari negara Islam berteraskan riba. Dan ini adalah teori-teori yang dibawa oleh barat dalam membangun negara mereka. Pendidikan. Sistem pendidikan barat telah memisahkan kita antara ilmu agama dan ilmu moden. Ini adalah ilmu, sains, medical, engineering, teknologi, bisnes, semuanya terasing dengan ilmu agama. Tidak ada percantuman. Jadi kita kalau pergi sekolah, sama kita pergi ke sekolah, berteraskan atau masuk ke universiti dalam bidang ini atau dalam bidang pengajaran Islam. Kalau adik-adik yang datang daripada kitab, kita mengajar hanya, belajar hanya pengajaran Islam. Kita tidak diajar matematik, kita tidak diajar sains, biologi dan sebagainya. Kita diajar accounting ataupun ekonomi. Ini menyebabkan IPT, institusi pengajian tinggi di negara-negara Islam mempunyai dua jenis atau manusia yang terdidik dengan pendidikan Islam, kita panggil dia ustaz, ustazah, yang pendidikan bernama barat, mereka adalah doktor, accountant, lawyer dan sebagainya. Jadi mereka yang mendapat pendidikan barat ini selalunya lebih berjaya kerana negara barat mengatakan kalau mau bekerja mesti ada bidang-bidang ini. Jadi pendidikan Islam ini inilah pendidikan Islam yang terdapat di kebanyakan institusi Islam, termasuk di Imam Bonjol. Bila saya pergi ke Imam Bonjol tahun 2000, awal 20 tahun dulu, Imam Bonjol adalah sebuah universiti macam Unisha yang sekarang ataupun dulu Insania. Insania hanya ada khusus-khusus Al-Quran, Syariah, Usuluddin, Bahasa Arab dan sebagainya. Bahkan di universiti-universiti yang lain, kalau kita pergi ke universiti Universiti Padang, Negeri Padang, dia ada bidang-bidang ini, tapi di mereka tidak ada bidang ini. Jadi ilmu itu terpisah di antara ilmu barat dan ilmu pengajian Islam. Jadi apa dalam sistem pendidikan barat, what is wrong with the Western educational system? Apa masalahnya? Sistem pendidikan telah memisahkan ilmu yang berteraskan wahyu dan ilmu-ilmu moden. Bukan dia salah apa. Ilmu dan ilmu-ilmu berteraskan yang berteraskan wahyu tidak diberi tempat dalam universiti yang dibina oleh penjaja ataupun yang dibina mengikut sistem ataupun acuan penjaja. Inilah di universiti di negara Islam, kalau kita pergi ke Azhar untuk menuntut ilmu pengajian Islam sahaja. Ataupun yang tak pergi ke sekolah Arab, ke sekolah agama, akan pergi ke universiti-universiti di barat seperti Universiti Cambridge dan sebagainya menuntut ilmu yang lain, tapi tidak ada
negara Islam. Lahirlah kumpulan pemimpin. Daripada ilmu yang kita tuntut tadi, lahir pemimpin. Pemimpin yang Islamik, pemimpin yang Islamik dan pemimpin yang sekular. Jadi ada dua jenis pemimpin. Jadi untuk mentadbir negara, mereka perlu ada ilmu ekonomi, perlu ada ilmu undang-undang, perlu ada ilmu perakaunan. Tetapi mereka kalau ada ilmu Al-Quran sahaja, dia orang kata tak layak untuk menjadi pemimpin. Itulah didikan barat. Kalau dia ada ilmu syariah saja, tidak cukup untuk menjadi pemimpin. Jadi bagaimanakah cara menyelesaikan masalah ini? Integrasi ilmu dan pembangunan institusi perguruan tinggi. Pemikir-pemikir Islam telah berjaya mengadakan satu persidangan bagi membincang isu pendidikan umat di Mekah pada tahun 77. Berarti tahun 77 ada 33 tahun yang lalu. Semua pemikir-pemikir daripada negara Islam telah bersidang di sana. Hasil dari persidangan tersebut, maka lahirlah dua buah universiti Islam yang berteraskan integrasi ilmu, yang pertama di Malaysia dan di Pakistan. Satu di Malaysia, UIAM yang dilahirkan tahun 1983 dan International Islamic University of Islamabad tahun 1981. Ini adalah resolusi yang mereka buat dalam persidangan tersebut. Dalam konsep universiti yang dilahirkan itu ialah mengintegrasikan ilmu wahyu dan ilmu barat sebagai ilmu modern. This is what we call integration of knowledge. This is yang ini bahawa ilmu itu terpisah. Di sini semua ilmu itu mestilah digabungkan ilmu perkara Islam. Sama ada kita ambil bidang medical ke, bidang ekonomi ke, bidang perundangan, semuanya dikaitkan dengan Islam. Jadi kalau kita belajar ekonomi, ekonomi Islam, undang-undang syariah dan undang-undang civil, accounting, accounting Islam, medical dan sebagainya. This is what we call an integrated knowledge. Dan inilah yang kita popularizekan. Universiti Islam yang pertama di Malaysia, masa itu diterima oleh Sultan Ahmad Shah, Sultan Ham yang juga yang ada Putera Agong. Tun Husin. Ya, ini Tun Husin In masa Tun Husin In masa itu. Jadi presiden yang pertama. Ya. Ini Universiti Islam di Malaysia yang pertama masa itu. Ini adalah berita tahun 1982-83. Falsafah dan misi universiti. Kita lihat di sini. Falsafah UIAM. Apalah kita UIAM ni sebuah universiti pertama. Diilhamkan dari saranan yang dibuat di Convention Pendidikan Muslim Sedunia yang pertama di Mekah pada tahun 1398 Hijrah bersamaan 1997 berdasarkan kepada ayat Al-Quran khususnya ayat 1-5 surah Al-Alaq di mana ilmu pengetahuan dah disebarkan dalam semangat tauhid yang membawa kepada pengakuan bahawa Allah itu Esa, pencipta dan Tuhan sekalian alam. Kedua, kesemua cabang ilmu pengetahuan hendaklah menuju ke arah pengabdian kepada kebenaran. Ini kerana ilmu itu amanah dari Allah kepada manusia dan manusia adalah mempergunakan seperti mana yang dikehendakinya dalam menjalankan tugas sebagai hamba dan khalifah di muka bumi. Dengan cara ini, menuntut ilmu itu dianggap sebagai satu ibadah. Ini perbezaan antara universiti yang berteraskan integrasi ilmu tadi, bahawa kita melatih graduate-graduate daripada universiti ini menuntut ilmu itu sebagai satu ibadah. The aim of university, ultimate aim was to produce well-rounded professional imbued with Islamic values, ethic, who develop the Muslim Ummah to achieve progress in harmony with Islamic ideal. Ini adalah saya masukkan gambar Datuk Muhammad Daud Bakar, iaitu salah seorang daripada graduate daripada Timur Tengah yang datang balik belajar dan mengajar di Universiti Islam. Dan sekarang beliau adalah merupakan presiden UIA dan juga beliau adalah chairman of the Amani Group di Dubai. Iaitu syarikat keuangan antara yang terbesar juga di dunia ini. Beliau ya.
Siapa yang conteng? Kena check balik. Siapa yang tu? Ada ada yang orang itu. Ada orang kacau saja. Takut. Okay. Kalau graduate, yeah, to produce graduate and manpower with the right values and qualities without compromising their job skills and marketability. This is the kind of graduate that you want to produce. The philosophy, you know, still adopt a unified philosophy of education approach, integration of knowledge. And tadi yang kita kata, bahawa ilmu itu semua diintegrasikan antara ilmu barat ataupun conventional dengan ilmu ilmu agama. Yang ni yang dekat sini lah. Tak, saya macam ada ni lah saya. Jadi teruskan saya cakap dia dalam sini. Jadi sedikit perkongsian ilmu pada adik-adik sekalian bahawa pengalaman saya selama 30 tahun mentadbir dua buah universiti yang berteraskan integrasi ilmu. Saya pernah bertugas selama 25 tahun di universiti pertama di Malaysia ini, Universiti Islam Antarabangsa, dan 5 tahun di College Universiti Insaniah masa itu, yang sekarang ni adik-adik mempelajar di UNISHAP. Bertugas sebagai rektor di sini dan timbalan rektor di sini. Dan banyak cabaran-cabaran yang kita perlu perlu buat itu mendidik kita menjadi seorang pemimpin. Bukan senang untuk membangunkan sebuah universiti. We are never been taught. Tidak pernah dilatih untuk membuka sebuah universiti. Tidak pernah dilatih untuk develop integrated curriculum. Tidak pernah dilatih untuk mengajar integrated knowledge. Kalau saya mengajar bidang ekonomi, hanya saya belajar ekonomi barat. Tetapi saya terpaksa menuntut ekonomi syariah supaya dapat mengajar bidang-bidang itu dengan based on integrated knowledge. Jadi di peringkat yang pertama memang susah. Tetapi alhamdulillah bagi adik yang ada sekarang ni di UNISAM, apabila saya di UNISAM pada tahun 2008 hingga 2013, itulah kami bangunkan more integrated knowledge 42 program di Insaniah masa itu. Termasuklah medical faculty, hospitality, Islamic banking dan finance dan sebagainya, Islamic counseling, di mana kita cantumkan dua bidang ilmu. Jadi kalau kita tengok the world greatest leaders, untuk menjadi the world greatest leaders bukan senang. Ini tercatat dalam the world greatest leaders dalam The Times. Bill Gates, the orang pertama, dan isteri yang Melinda Gates, the co-founder of Microsoft. Tidak ada orang Islam yang founded the bidang IT. And then we have Takashi Yani, CEO of, and the founder of Fast Retailing. Dia orang Jepun. Cuma Mahathir termasukkan dalam bilangan pemimpin dalam hanya nama 47. Mungkin masa ini Mahathir telah membangunkan Malaysia masa itu menjadi sebuah negara yang sangat dihormati oleh negara-negara barat dan negara timur. Selama 25 tahun beliau menjadi 22 tahun menjadi prime minister. So he was ranked 47 among the leaders of the world. And then among the Muslim leaders yang kita lihat sekarang ini, Dr. Mahathir yang tercatat tadi, kita boleh appreciate what he has done to Malaysia, membangunkan UIM, Bank Islam dan Takaful, sistem ekonomi Islam dan sistem pendidikan Islam. Ini adalah hasil daripada pimpinan a leader yang ada Islamic inclination. Dan kita tahu bahawa Tayyip Erdogan adalah pemimpin Islam yang pertama di Turki yang dapat menukar daripada budaya yang dibawa oleh sebelum ini Mustafa Kemal Ataturk, di mana selepas kedatangan beliau sebagai Prime Minister dan sebagai Presiden, maka budaya Islam itu dikembalikan
di negara Turki. Dan yang terakhir ini ialah Hagia Sophia yang pernah menjadi pusat peragungan zaman Mustafa Muhammad Al-Fatih, jadi sebuah masjid dan dibeli oleh Muhammad Al-Fatih sendiri masa itu. Dan kemudian apabila datang sistem penjajahan barat, Mustafa pertama ini orang Islam. Tetapi oleh pemikirannya dijajah oleh barat, beliau dibesarkan oleh keluarga Yahudi masa itu. Maka itu sebabnya pemikirannya barat dan menyebabkan masjid itu ditukar menjadi muzium. Akhir-akhir ini, beberapa hari yang lepas kita lihat berita bahawa Tayyip Erdogan telah mengembalikan muzium itu, ditukar menjadi masjid kembali. Dan it is what a leader is. Kita berani tak kalau kita jadi seorang leader? Church ditukar menjadi masjid. Saya tak pernahlah church jadi masjid, tapi pernah di masa saya belajar di Amerika dulu, bertukar rumah mayat menjadi masjid. Membeli sebuah rumah mayat menjadikan masjid. Di mana? Di Amerika masa itu. Jadi sebab orang-orang barat dah tidak appreciate rumah mayat masa itu. Dulu sebelum mayat dibawa ke kuburan, dia bawa tak rumah mayat, orang datang ziarah ke situ. Semua dia katanya kubur dulu. Jadi we need the young future leaders, young generasi Zack hari-hari sekarang. Yang kumpulan ini Mahathir sudah 95 tahun, Erdogan pun sudah hampir 70 tahun kan, eh? Jadi kumpulan ini akan pergi. Jadi we need the people like you to lead the Muslim Ummah in the future. Pemimpin yang dapat, yang tidak dapat, pemimpin tidak dapat ditandingi, iaitu Muhammad, Prophet Muhammad SAW, the most influential person in history. Ini kita memang mengiktiraf sebab kita orang Islam, tetapi ini orang Barat mengiktiraf bahawa Nabi Muhammad adalah pemimpin di antara pemimpin yang teragung di dunia. My choice of Muhammad to lead the list of the world most influential person may surprise some readers and may be questioned by others, but he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular level. Ini maksudnya, dia mengiktiraf Prophet Muhammad ini bukan sahaja mengajar ilmu-ilmu agama, tetapi merangkumi ekonomi, peperangan dan sebagainya. Jadi ini orang Barat melihat Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita orang Islam tidak appreciate Nabi kita, tidak pernah menjadikan Rasulullah sebagai model dalam hidup kita, berarti we are left behind. Kita tak ke mana. Jadi kepimpinan dalam Islam ini, hadis Rasulullah SAW, setiap orang daripada kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin ada bertanggungjawab terhadap orang-orang yang dipimpin. Proses kepimpinan dalam Islam meliputi seluruh bentuk dimensi kepimpinan. Kepimpinan bermula dari konsep kepimpinan individu dengan individu, kepimpinan individu dengan masyarakat, dan akhirnya akan membina masyarakat dan negara. Ini Luqman Tayyip nanti. So, empat ciri kepimpinan Rasulullah ialah keadilan, kesamarataan, kebebasan dan keterusan. Dan inilah yang tidak dapat dicontohi pemimpin-pemimpin yang tidak ada Islamic values, yang mereka tidak yang tidak dapat turuti apa yang Rasulullah, ciri-ciri yang Rasulullah. Tidak adil, tidak ada keselamataan, kesemarataan dan tidak ada kebebasan dan keputusan dan sebagainya. Jadi ini adalah among the qualities. Quality of the future leaders ni nak menjadi macam Rasulullah memang is very far-sighted. They must be creative, innovative, futuristic. Rasulullah is a futuristic leader. Islamic leadership based on Al-Quran dan Sunnah. Pimpinan kita mestilah berteraskan Islam.
So futuristic ni kita melihat ke depan. Tahun 70, seorang pengarang bernama Alvin Toffler, masa itu 50 tahun yang lalu, dia telah menulis sebuah buku about the future shock. This was the first published 1970. The book is appropriate today because it talks about the age of the technology. It discusses about the changes that take place in short period of time that the people will adapt in this change. Dia telah berfikir masa itu, Alvin Toffler ni, bahawa sekarang ni, dia kata dalam 50 ke 60 tahun lagi, korang tak pergi office, korang bekerja dari rumah. Anak-anak murid tak pergi sekolah, belajar dari rumah. There's no traffic jam on the street. There's no more big collection of book in the library. Kalau dulu banyak. There's no big supermarket. Kerana orang tak pergi supermarket dah. Orang beli everything online. Jadi ini apa yang telah dibayangkan oleh Alvin Toffler. Dia kata this going to be shock pada masyarakat masa itu. Masyarakat akan rasa terkejut. Tak boleh nak adjust diri mereka. Dia akan stress. Stress tak boleh pergi sekolah. Stress tak boleh pergi universiti. Stress tak boleh pergi kerja. Stress tak duduk traffic jam. Tak jumpa kawan-kawan. Tetapi dengan hikmahnya bila berlaku COVID-19, semua benda-benda yang dibayangkan oleh Alvin Toffler ni sudah berlaku. For the past 4 months di Malaysia kita lihat tak banyak kereta atas jalan. Sebab orang tak pergi bekerja. Tapi orang bekerja dari rumah. Mesyuarat dari rumah menggunakan Zoom. Sebelum COVID kita nak adakan summer camp. Saya dah buat booking di Kulim, di desa ku di Kulim untuk buat di situ supaya pelajar Unisham dapat pergi ke situ, pelajar Kitab dapat pergi ke situ, pelajar Imam Bonjo dapat datang ke hotel di situ. Tetapi oleh sebabnya berlaku COVID-19 ni, maka kita batalkan itu. So, itulah sebabnya kita adakan program kita melalui Zoom. Baik, insyaAllah bila keadaan dah lebih reda, maka kita akan kembali buat macam itu. Cara lama. Tapi kalau kita rasa satisfied dengan cara sekarang, tidak perlu kita berjumpa. Adik-adik boleh nampak saya macam biasa saja. Kalau saya depan adik-adik pun dapat lihat macam ni juga. Ini membina untuk train the future leaders. Di UIA kita melatih pelajar dalam bidang debating. Kalau kita lihat, mana kita sangka bahawa orang pelajar Islam kita yang pergi ke negara barat bila berdebat dalam the best speaker, the best English speaker in the world. Nah, itu kita melahirkan pemimpin-pemimpin macam ni. Kalau dulu orang kita hanya dapat cakap bahasa Melayu, tak boleh bahasa Inggeris. Kalau di Indonesia cakap bahasa Malaysia, bahasa orang Minang di Padang. Kan, kan? Orang Kedah cakap Kedah, orang Penang cakap Penang. Tapi di sini orang Muslim kita boleh bercakap bahasa Inggeris, boleh debate dalam bahasa Inggeris di negara barat dan mendapat tempat pertama. So dalam creating education for the community, kita 11.37, jadi start 11.11. Okay, saya tak payah pergi lama yang ni, cuma kita pergi pada adik-adik akan menjadi the future leaders generasi Z ni. Saya masuk generasi yang X pun tak ada, Y tak ada, Z pun tak ada, generasi boomers. Maksud saya dilahirkan tahun 50, akhir perang dunia yang kedua ialah pada tahun 45, maka generasi boomers. Boomers ni masa tu dah lepas berperang ramai orang mati, dia beranak balik. Kan? Eh? Jadi kesimpulannya, untuk memupuk, untuk menjadi pemimpin masa depan ni, kita perlu pupuk pemberdayaan ilmu. Bahawa memupuk pemberdayaan ilmu itu penting dalam persediaan bagi memimpin masyarakat masa depan. Ini jelas dalam Islam, Rasulullah SAW sendiri diajar dengan ilmu sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Kedua, negara maju adalah negara-negara yang rakyatnya berilmu. Ini terbukti dari kajian bahasa-bahasa bersatu terhadap 189 puan negara di dunia, bahawa negara-negara yang maju itu negara yang punya pendidikan. Untuk maju, masyarakat Islam perlu menguasai dua
dua bidang ilmu, iaitu ilmu agama dan ilmu moral. Bagi masyarakat barat, dia tak penting ilmu agama bagi dia. Tapi kita masyarakat Islam, tentu penting. Di samping kita menjadi seorang doktor, seorang jurutera, seorang accountant, seorang ahli ekonomi, kita perlu memahami ilmu agama. Yang lebih yang lebih baiknya ialah kita dapat cantumkan antara agama dan bidang-bidang pengajaran moden. So, pengajaran di universiti perlulah berteraskan integrasi ilmu. Jadi tak banyak universiti di dunia ni yang mengintegrasi ilmu antara ilmu moden dan ilmu agama. UIA dan merupakan salah sebuah universiti di Malaysia dan diikuti dengan universiti yang lain. Cuma universiti yang tertua itu tidak tak banyak. Imam Bonjo juga kembali untuk universiti macam ini, juga kitab Unisham dan sebagainya. Dan persediaan persediaan untuk menjadi pemimpin masa depan perlulah berfikiran futuristik, kreatif, inovatif dan Islami. Jadi kita mempunyai pemimpin yang lalu, kemungkinan zaman Dr. Mahathir, Dr. Mahathir was very futuristic masa dia menjadi Perdana Menteri. Dia masa itu dia tengok macam mana orang ni, Dr. Mahathir tak pernah belajar di negara barat. Jadi dia heran, pasal apa orang nak suka pergi ke negara barat? Nak mengaji, nak pergi ke England, nak pergi Amerika. Kenapa tak study di Malaysia? Dia belajar di Singapura saja. Dia pun bawa menteri-menteri, mari kita pergi tengok apa ada di negara barat. Supaya kita contohi mereka, apa yang dia ada. Dia bawa pergi ke Amerika. Ini Tan Sri Sanusi Junid, bekas Presiden UIA, mencerita kepada saya. Bawa small notebook macam ni, pergi ke Amerika. Kamu catat apa yang saya lihat. Oh, orang datang ke New York City untuk melihat Empire State Building. Empire State Building adalah bangunan yang tertinggi di dunia masa itu. Tidak ada tandingan. Kemudian ditandingi oleh bangunan yang kedua tertinggi, Sears Tower di Chicago, juga di Amerika. Okay. Orang pergi Amerika ni bukan apa, nak tengok bangunan tertinggi di dunia. Pergi ke London. Oh, bukan ada apa di London, bangunan tak tinggi. Cuma orang nak tengok London Bridge. Sampai ada lagu London Bridge. Kalau adik-adik kenal London, adalah London Bridge saya yang adik tahu. Yang lain tak tahu. Di mana-mana dia postcard dia London Bridge, London Bridge. Hanya London Bridge bukan besar sangat pun, bukan cantik sangat pun. Mungkin di Padang lebih banyak lagi bernama jabatan-jabatan yang lebih cantik, bridges. Maka yang ketiga dia pergi ke Paris, dia melihat Sears Tower. Bukan melihat Eiffel Tower. Kalau dia tengok bila kita pergi ke Paris, ada Eiffel Tower. Semua orang pergi sana mesti bergambar di situ. Kalau tidak, orang tak percaya you balik dari Paris. Itu saja yang nak tengok. Okeylah. Balik ke Malaysia catik. Kita start buat bangunan tertinggi dulu. Kalau dia ada satu bangunan, kita buat dua bangunan. Itu idea Mahathir nak buatkan Twin Tower. Maka dia buatlah Petronas Twin Tower di Kuala Lumpur, yang bukan bangunan yang Twin Tower yang tertinggi di dunia sampai sekarang pun masih menjadi sebuah Twin Tower di dunia, yang tertinggi di dunia. Dia buat the Penang Bridge. Penang Bridge used to be the third longest bridge in the world. Masa tu orang Penang patut berbangga. Jambatan Pulau Penang yang tercantik dan yang ketiga terpanjang di dunia masa tu. Bukan di negara Eropah. Kemudian dia buat KL Tower untuk menandingi Eiffel Tower di Paris. Maka dari situ barulah kita dapat attract more people to come to Malaysia. Mungkin history was right, was perfect. Jadi Malaysia terkenal, datang semua orang datang sini nak ambil gambar dekat Twin Tower. Balik dia kata, I've gone to Malaysia. That's all. Ataupun they go to Penang, dia nak ambil gambar Penang Bridge. Itu, this is what they call futuristic. And creative and innovative. Dia mula bangunkan kereta sendiri masa tu. Dia kata, Jepun bukan pandai buat kereta. Dia bawa model daripada enjin daripada Eropah, dia balik, dia betul sana betul sini, dia kata kita Jepun masa tu.
untuk kat jam. Dia bawa jam Seiko. Dan Seiko tu dia bawa sekali engineer balik ke Jepun. Jadi dia start buat jam sendiri. Jadi sampai jam yang daripada barat dah tidak laku. This is innovative. Dan tapi kita nak tambah satu lagi Islamik. Kalau mereka ni semua berpemikiran Islamik, mempunyai ilmu Islam yang tinggi, maka kita akan mendapat ganjaran insyaAllah di dunia dan akhirat. Pemimpin yang Islamik maksudnya beriman, berilmu dan berakhlak. Kalau dia kreatif, inovatif dan futuristik tapi dia tidak beriman, dia tidak berilmu agama dan tidak berakhlak, tak guna juga. Pemimpin yang berilmu maksudnya perlulah menguasai ilmu-ilmu berteraskan Al-Quran dan Sunnah. Di samping tidak ketinggalan ilmu-ilmu moden. Jadi yang dalam bidang syariah, bidang usuluddin, bidang Al-Quran. Lepas habis bidang itu, adik mesti buat bidang yang kedua. Daripada bidang syariah, mungkin boleh buat ekonomi Islam, sambil banking dan finance macam Datuk Muhammad Daud tadi. Dan banyak lagi sekarang ni program-program yang ada kaitan. Bidang usuluddin, mungkin boleh buat bidang counseling, Islamic counseling di Unisham tu ada program Islamic counseling. Bidang Al-Quran mungkin yang ada bidang sains mungkin boleh pergi bidang medical. Di UAE dulu sebelum masuk medical faculty kita make sure dia masuk darurat Al-Quran, habiskan 30 juzuk. Lepas habis 30 juzuk baru masuk bidang medical. Alhamdulillah produk itu sudah ramai sekarang ni, berarti sudah ramai medical doctors yang dilahirkan di UAE adalah habis. Itu yang kita nak. Yang ketujuh, pemimpin Islam perlulah menjadikan Rasulullah sebagai model dalam hidup mereka. Ikutilah ciri-ciri kepimpinan Rasulullah untuk berjaya di dunia dan akhirat. This is what we are looking at. Kita nak jadi pemimpin, bukan setakat nak jadi pemimpin masyarakat di dunia ni, bukan setakat nak jadi pemimpin pada negara di dunia ni, tetapi menjadi pemimpin yang akhirnya ibadah kita ini hingga ke akhirat kelak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada apa-apa, kita boleh bincang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Datuk atas perkongsian tentang satu pengalaman dalam membina budaya ilmu di universiti. Tadi dikongsi tentang sejarah bagaimana universiti Islam terbina dan juga apa sebenarnya falsafah pendidikan Islam itu sendiri, nak integrasi antara ilmu dunia dan juga ilmu wahyu dan juga kepentingan kita kata dan connection dengan membina pemimpin. Daripada situ lahirlah pemimpin kata yang ada futuristik, yang ada mindset untuk masa depan, bukan untuk diri dia sendiri dan juga bukan untuk waktu itu saja, tapi apa yang dibina tu boleh digunakan untuk anak cucu pada masa datang. Okey, saya buka kepada soalan Datuk untuk semester. Sila ambil angkat tangan kalau nak tanya. Kita ramai. Okay. Kita buka untuk soalan. Datuk boleh ni unshare. Apa stop share. Okay. Ada soalan? Ada soalan untuk Datuk? Sila. Daripada Unisham, daripada kitab. Halo, assalamualaikum Pak Datuk. Kenalkan diri sikit, Muhammad Zaki. Siapa yang okay, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Al-Fatah. Kuliah di Perguruan Tinggi UIN Imam Bonjol Padang, Fakultas Usuluddin, jurusan Psikologi Islam. Dengar Pak Datuk. Baiklah, saya akan kasih persoalan buat Pak Datuk. Ingin bertanya, pertama itu ilmu barat memang menyerang kita melalui ilmu sains ataupun dengan produk-produk yang dihasilkan oleh orang-orang barat. Dan kemudian dengan cara kita style, kita juga diatur oleh orang-orang barat sana.
karena memang orang-orang Barat tampaknya lebih kreatif daripada orang Islam. Karena memang orang Barat ada yang diakui mereka adalah orang-orang yang hebat menciptakan produk ataupun ilmu-ilmu sains mereka. Nah, saya yang ingin bertanya, bagaimana orang Islam sendiri kita kental dengan ilmu Islam itu, kemudian bagaimana memperdayakan ataupun menjadikan suatu budaya kita harus belajar tentang Islam. Apa peran kita sebagai mahasiswa agar ilmu Islam ini dipakai oleh seluruh dunia. Sekian, terima kasih pada Tuk. Saya kembalikan Bang Zaswan. Oke, terima kasih Adik Zakaria. Patah, ya? Zaki pada Tuk. Ya? Zaki. Adik Umat Zaki. Dia dipanggil Zaki. Ya? Ya. Zaki, ya. Adik Zaki, ya. Ini daripada Universiti Imam Bonjol, ya? Iya, pada Tuk. Bidang psikologi Islam. Bidang psikologi Islam. Sebenarnya itu tepat sekali bidang yang adik buat tadi. Kalau dulu kita belajar bidang psikologi, kita hanya menggunakan konsep Freudian. Konsep. Kalau dulu kita belajar hanya konsep. Dulu kita belajar hanya konsep ekonomi barat. Ekonomi barat yang dicipta oleh orang barat. Ikut acuan mereka. Kerana budaya kita dan budaya mereka. Kalau kita lihat macam kita lah bidang saya lihat bidang counseling contohnya. Kalau kita nak beri counsel orang ini psikologi kita boleh pergi bidang counseling, ya. Kalau yang saya tahu lah. Kalau seorang pesakit yang dalam nak diberi kaunselor tadi, kaunselor itu mesti memeluk apa nama pesakit tadi supaya dia merasa selesa, dia dapat menceritakan apa masalah yang beliau hadapi contohnya. Tapi bila di sekarang ni dalam kita mempunyai kaunselor perempuan dan yang pesakitnya lelaki. Bila kita mula buka Universiti Islam Antarabangsa itu, kita ada hanya seorang kaunselor perempuan. Cantik pula tu. Kadang kita ada banyak pesakit-pesakit lelaki. Jadi mereka tahu bila mereka pergi jumpa kaunselor tu, mereka akan dipeluk. Tak sakit pun dia mampu sakit. Jadi kaunselor tu dia mendapat didikan barat. Dia sedar bahawa cara barat itu is not right. Maka she invented different way. Dia ciptakan cara yang berlainan dalam counseling tadi. Jadi melalui renungan kita, mata ke mata. Mata ke mata pun masih lagi dia orang suka jumpa counselor. Sebab counselor ni cantik. Jadi dia nak tengok mata ke mata. Lama-lama gunakan mirror approach. From mirror to mirror. Jadi kita dapat lihat reflectionnya saja. Tapi sekarang dengan zaman teknologi, tak perlu tengok, tak perlu tenung matanya, tetapi kita boleh lihat melalui macam close circuit, apa-apa, pesakit itu dalam bilik lain, kaunselor dalam bilik lain. Jadi menggunakan teknologi. Ini kaedahnya yang digunakan. Jadi psikologi Islam ni perlulah ada cantuman. Bukan kita nak buang semua bidang ilmu yang di barat tadi, tapi kita boleh cantumkan dan kita boleh islamizkan bidang psikologi tadi. This is what they call islamization of knowledge ataupun integration of knowledge. Inilah approach yang digunakan di dalam universiti yang berteraskan integration of knowledge ataupun integrasi ilmu tadi. Boleh dapat jawapan lelaki? Terima kasih kepada Prof. Dato. Man, boleh bertanya lagi enggak Pak Dato? Berkaitan ataupun? Berkaitan atau tidak? Berkaitan dengan psikologi, dengan jurusan saya sendiri Pak Dato. Iya. Sedikit keluhan ataupun yang dirasakan kawan-kawan psikologi sendiri Pak Dato.
kita di UIN Imam Bonjol itu namanya psikologi Islam. Dan apabila kita bikin satu makalah, maka itu disuruh oleh dosen bikin ayat ataupun dalil nakli yang bersangkutan dengan makalah. Nah, kemudian kebanyakan dalil nakli itu hanya bisa kita kaitkan. Kalau teori barat itu kebanyakan. Halo, berat tuh. Teruskan. Nah, kemudian teori barat ini mengenai tepat sesuai teorinya dengan alam ataupun masyarakat yang rasakan. Sedangkan hadis ataupun arti Al-Quran itu adalah sebuah kata kiasan yang mana kebanyakan orang-orang ini susah untuk mengartikan dalam kandungan makna dalam isi Al-Quran. Dan harusnya kita sebagai mahasiswa ataupun orang-orang yang berilmu seharusnya bisa untuk mengartikan makna dalam isi Al-Quran. Sampai pada itu. Ya, ya, saya paham. Selanjutnya kalau kita pergi bidang psikologi. Bidang psikologi Islam ini sangat baru sekali. Jadi Imam Bonjol pun baru, di mana-mana universiti pun sangat baru. Berarti kita tidak ada orang yang graduate dalam bidang pengajian Islam yang specialize dalam bidang psikologi. Tapi di UAE ini ada, sebab kita dah sudah 30 tahun lebih, berarti ada graduate-graduate kita ni yang buat double degree. Mereka habis degree yang pertama Islamic Review Knowledge dalam bidang pengajian Islam. Degree yang kedua mereka buat bidang psikologi, buat Master Psikologi dan PhD dan psikologi. Jadi balik pulang mengajar pelajar bidang psikologi. Jadi mereka ni dapat memahami dua bidang ilmu dan mereka dapat sampaikan pada pelajar dengan mudah. Tapi kalau kita mendapat pesyarah di Imam Bonjol tu daripada pengajian Islam, tetapi yang baru nak mempelajari psikologi memang susah. Ataupun pelajar seorang dosen dalam bidang psikologi yang baru nak memahami ilmu Islam juga susah. Tetapi mereka mencuba. Mereka mencuba. Mudah-mudahan 20 tahun yang akan datang lebih ramai graduate yang lebih baik daripada mereka. Masa zaman saya mengajar 30 tahun dulu, saya juga macam itu. Tapi selepas sekarang ini murid-murid saya semua menjadi profesor dan mereka dah lebih baik daripada saya dulu. Itu yang kita nak. Mudah-mudahan adik akan lebih baik produk, yang better product than your current lecturers. Amin pada tu. Yeah, this the ini adalah pada hakikatnya memang sebab benda yang baru. It's a new product. Di Indonesia juga benda yang baru. Saya tahu juga di Imam Bonjol. Imam Bonjol mungkin dalam 5 ke 6 tahun yang lalu ada bidang psikologi. Di UAE mungkin dalam 30 tahun. Tadi ada usah ada angkat tangan. Ada yang angkat tangan tadi nak tanya soalan. Ya, ya usah silakan. Ya. Terima kasih kepada moderator, kepada Datuk Jamil Usman. Saya izinkan saya pengen bertanya. Siapa nama? Perkenalkan diri kepada Datuk. Nama saya Muhammad Uswah. Muhammad Uswah dari Padang, Sumatera Barat. Okey. Tadi Datuk sudah jelaskan terkait dengan ilmu. Bahwasan ilmu itu semuanya mesti kita pelajari. Bahwasan ilmu itu tunggak peradaban, tunggak kemajuan suatu bangsa. Tiang kemajuan suatu bangsa. Adapun pertanyaan saya itu terkait dengan ilmu itu sendiri. Dalam kita sebagai Muslim, apakah semua ilmu itu boleh kita pelajari atau bisa kita pelajari? Atau adakah ilmu-ilmu yang terlarang bagi kita untuk dipelajari? Karena kita ingat cerita Umar bin Khattab, suatu hari beliau berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau hendak membuka Injil. Beliau hendak membuka Injil, lalu Rasulullah melarangnya. Jadi adakah, kalau seandainya ada ilmu-ilmu yang terlarang kita pelajari, adakah batasan-batasannya? Sejauh mana ilmu itu boleh dipelajari dan sejauh mana ilmu itu dilarang bagi kita untuk mempelajarinya? Ya, yeah, okey. Terima kasih Adik Uswah. Ini it goes back to the apa tujuan kita belajar ilmu tadi. Di UAE ini, pelajar UAE digalakkan untuk pergi ke temple.
untuk pergi ke church, untuk membaca buku-buku agama lain. Kerana kita dalam comparative religion, macam Zakir Naik contohnya. Dia memahami buku-buku Bible, kitab Hindu dan sebagainya. That's the only way for him, satu cara bagi dia untuk mendakwah. Bukan dia belajar kitab-kitab lain selain daripada Al-Quran untuk tujuan nak masuk agama itu. Jadi saya rasa tidak salah, itu pun bergantung pada tujuan. Memang digalakkan dia ini, pelajar yang ambil comparative religion, untuk pergi melihat pesta-pesta anjuran orang-orang Hindu dan orang Kristen. Supaya mereka dapat memahami apa yang mereka lakukan. Pergi ke church, melihat bagaimana mereka sembahyang. Dan baca Bible. Dan saya pernah pergi ke University Harvard tahun 2020 yang lalu. Pergi ke sana. Mereka minta kita berbincang tentang nilai-nilai dalam Al-Quran dan nilai-nilai dalam Bible. What are the good things that kita yang ada dalam Bible? What are the good things yang ada dalam Al-Quran? Berarti mereka ingin melihat apa yang ada dalam Al-Quran. Dan kita nak tahu apa benda yang persamaan supaya kita dapat counterkan mereka balik. Kita kata, ini perkara yang baik ini semua dalam Islam. Dalam budaya, dalam kitab dia juga ada begitu. Tapi cuma mereka tidak beriman pada Allah, tidak beriman pada Rasul, yang membezakan antara kita dengan mereka. Jadi baru-baru ini saya mengajar satu subjek tentang penyelidikan. Ada pelajar bertanya, kalau kita buat satu penyelidikan tentang babi, khinzir, kalaulah kita dapat keputusan daripada penyelidikan itu, khinzir ini halal dimakan. Kerana tidak ada elemen-elemen yang contohnya yang di yang mengharamkan dia. Yang kan kuman-kuman dan najis dan sebagainya. Dan ini kita perlu bincang dengan pakar-pakar syariah apa tujuan beliau. Kalau tujuan dia beliau untuk nak menghalalkan benda yang haram, itu tidak syar'i lah benda itu. Tapi kalau cuba nak buktikan bahawa itu betul benda itu haram, betul benda itu haram, iaitu boleh bincang dengan orang-orang syariah. Itu caranya. Saya tidak berani memberi fatwa di sini. Okey, Brother Uswah. Ya, Dato', berarti pada dasarnya semua ilmu bagi kita selaku Muslim mesti dan boleh kita pelajari tanpa ada batasan dan kembali berarti kepada tujuan kita masing-masing. Benar, benar. Dalam pelajari. Benar, benar. Dengan apa tujuan? Dengan tujuan yang untuk membangunkan agama kita. Tujuan dakwah, tujuan pendidikan dan sebagainya. Tidak salah. Itu yang konsep Islamization of knowledge ataupun integration knowledge tadi. Dia macam mengingatkan saya kepada apa pepatah Arab, unta yang hilang. Hikmah itu seperti unta yang hilang di padang pasir. Okay, boleh kita itulah. Terima kasih Uswah, ada lagi soalan lain? Tak dengar. Nanti. Yang lain dulu. Ada soalan lain? Mana daripada kitab ni? Daripada Malaysia tadi. Ini semua Imam Bonjol je. Boleh saya tanya soalan? Daripada siapa tu? Saya Kamarul Azwan. Kamarul Azwan. Okay. Daripada mana? Saya Kamarul Azwan daripada Uni Syams, Kedah, Malaysia. Kamarul okay. Azwan ni? Ya, yeah, saya. Okay. Pada pandangan saya, pemikir-pemikir Barat pada masa sekarang bukan seperti dulu yang hanya ada pemikiran sekular dan liberal sahaja. Sekarang juga ada cabang-cabang pemikiran yang membuahkan daripada dua pemikiran itu seperti LGBT dan tidak lupa juga kepada Islam liberal dan pluralism. Adakah soalan saya kepada pandangan Dato', adakah jika integrasi antara ilmu dan moden ini akan cenderung kepada itu dan apakah solusinya? Sebab apa? Ia bukan suatu yang kita jangkakan. Maknanya pemikiran ini sudah ada.
Jadinya apakah pandangan Dr. Datuk tentang hal ini? Okey, pandangan saya, bila kita memahami Islam, bahawa kita dapat counterkan balik apa ilmu-ilmu barat tadi, ilmu yang salah, pemikiran yang salah tadi. Kalau kita tidak ada ilmu Islam, macam mana kita nak counterkan balik? Macam LGBT dan sebagainya. Kita perlu ada pendidikan Islam. Dan mereka yang belajar dua bidang ilmu ini, mereka dapat counter balik. That's most important. Azwan dalam bidang usuluddin. Jadi maksud Datuk, maksudnya di sini apabila kita belajar ilmu Islam, tapi Datuk, jika kita faham, Islam liberal yang sedang bercambah sekarang ni pun juga mencantumkan antara dua ilmu, iaitu ilmu wahyu dan ilmu moden. Dan mereka punya satu pandangan dan kedudukan yang kukuh untuk melawat atau mempengaruhi pelajar-pelajar mahasiswa kita. Apa maksud jadi, Islam liberal di sini? Iaitu satu kebebasan menggunakan agama Islam mengikut pandangan mereka sendiri. Itu Islam yang tak betul lah. Okey. Islam yang tak betul. Jadi maksud Dr. adakah antara jika kita mengintegrasikan antara ilmu dan moden ni kita boleh dia kalau dia belajar ilmu agama, jadi dia akan membetulkan apa yang tak betul. Okey. Kan, kalau dia tidak mempercayai hadis contohnya, dia kena belajar pengajian Islam, jadi dia tahu tentang banyak juga yang belajar. Ada juga yang pernah saya ketemu rakan-rakan yang daripada US dan sebagainya. Memang tapi mereka masalahnya mereka yakin dengan apa yang mereka pegang. Mereka yakin pada pemikiran mereka daripada mereka yakin ilmu daripada Allah. Ada undang-undang yang ditetapkan oleh Allah. Berarti kesalahan itu tetap mereka lah, bukan kita yang salah. Soalan lain? Okay, faham Dr. Terima kasih. Terima kasih Kamal Azwan. Ada soalan lain lagi? Daripada Tri Bunga Firma, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya terkait dengan materi ini. Tadi saya membaca di kesimpulan bahwa pemimpin dikaitkan dengan pemimpin itu harus mempunyai ilmu, akhlak, dan bermoral seperti yang tadi. Kemudian mengenai ilmu barat dengan Islam, yang saya pelajari sebelum-sebelumnya, kalau dulu kan Islam, tetapi kalau Islam yang dipelajari oleh Barat mengenai sainsnya. Lalu yang pemimpin tadi yang berilmu, bagaimana cara atau strategi kita sebagai pemimpin yang bisa menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan situasi negara pada saat ini, sehingga apa yang kita pimpin itu benar-benar nampak menghasilkan suatu manfaat untuk kemaslahatan umat gitu. Kalau kita lihat kalau yang dibilang tadi pemimpin itu harus punya ilmu, iman, akhlak. Sementara yang terjadi contoh saja di Indonesia sistem barat, pengaruh barat yang membawa banyak pengaruh negatif ke generasi di Indonesia itu kan banyak meluluh lantakkan semua lapisan elemen di kehidupan rakyat. Lalu bagaimana cara kita sebagai pemimpin dalam mengatasi hal itu? Apakah bagaimana cara kita menggabungkan perkembangan zaman dengan apa metode-metode Islam untuk mengatasi hal-hal tersebut gitu? Sehingga apa yang kita harapkan itu bisa
terwujud. Sekian, terima kasih. Terima kasih Adik Sri Bunga. Itu Adik, sebenarnya Adik telah memahami bahawa apa yang berlaku dalam masyarakat sekarang. Pemimpin yang ada sekarang, mereka bukan generasi Adik. Generasi kita, Adik adalah pemimpin untuk masa depan. Kalau sekarang Adik-adik berumur 25 tahun. 30 tahun lagi umurnya 55. Dan masa ini masa at the peak, yang dia panggil at the peak ni, yang di puncak kejayaan Adik, dia umur 55. Tetapi Adik sudah mempunyai ilmu yang mantap untuk untuk persediaan menjadi pemimpin di masa depan. Adik mempunyai ilmu pendidikan Islam, pengajian Islam, dan ilmu yang memahami ilmu-ilmu barat. Jadi kalau kita jadi pemimpin, seorang katalah seorang ahli ekonomi, kita perlu faham ilmu ekonomi. Tapi ekonomi yang ada sekarang ni dikuasai oleh ekonomi barat. Di Indonesia itu sistem pembankan barat berteraskan riba lebih besar daripada sistem pembankan syariah yang ada di sana. Kita belum dapat bertanding. But we hope that in the future, bila masyarakat faham tentang konsep riba dalam sistem ekonomi, maka orang Islam tidak lagi melanggan dengan sistem pembankan yang berteraskan riba tadi. Dan masa itu kita perlukan lebih banyak tokoh-tokoh dalam bidang ekonomi yang memahami syariah. Saya bagi contoh di Thailand. Kami masa saya di College Universiti Sania dulu, kami telah diberi tugas untuk memberi latihan to train the Islamic bankers in Thailand. Bank Islam Thailand, BIT. Kerana mereka selepas wujudkan bank Islam, tidak ada orang Islam yang qualified to work in the bank. Ramai guru-guru pondok-pondok di Thailand yang balik daripada Madinah, balik daripada Azhar, yang graduate daripada Universiti Fatani. Tapi mereka ini tidak berani untuk bekerja bank kerana mereka tidak faham ekonomi dan tidak faham accounting. Akhirnya, semua tenaga pekerja di bank tersebut adalah orang-orang Buddha. Jadi bila kita nak bagi latihan pada mereka tentang bank Islam ni, sistem syariah, kena pergi pada sangat-sangat basic untuk mereka faham. Ini keadaan sekarang. Tapi kalau kita tidak bersedia untuk 30 tahun yang akan datang, maka bank ini terus dimonopoli oleh orang-orang Buddha. Tapi yang dinamakan bank Islam tadi. Itu yang saya kata generasi yang ada sekarang ni, generasi Z ni, perlu bersedia dengan ilmu yang cukup untuk menjadi pemimpin dalam masa depan, insyaAllah. Okay, dah. Okay, last question. Last question, sebab kita di Malaysia akan ada yang pergi soal Jumaat. Any last question? Daripada kitab tak tanya lagi soalan? Satu soalan reserve untuk kitab. Apa perancangan adik-adik daripada kitab selepas tamat diploma? Diploma Tahfiz Al-Quran, diploma syariah. Apa perancangan lepas ini? Nur Hakim, ada soalan Nur Hakim? Ya. Ya, baik Datuk. Okay, baik. Okay, saya Zul Hakim daripada kita. Okay, seperti kami semua mengambil aliran, khususnya Mestriah, seperti saya mengambil dalam jurusan Diploma Tahfiz Al-Quran. Jadi, untuk Diploma Tahfiz Al-Quran, dia mungkin kurang terbuka lagi untuk yang macam accounting ataupun sebagainya yang lain. Jadi, apa perancangan?
Hello, Zakim. Dia terputus. Okey, baik. Dengar? Ya, ya, ya. Okey, baik. Jadi, perancangannya dari saya wakil daripada diploma Tafiz ataupun daripada syariah sendiri pun mungkin daripada lepas kami dah menghabiskan Al-Quran, insyaAllah kata akan lebih mendalam dalam mengambil dalam degree jazah sarjana untuk lebih intipati dalam apa jurusan yang lebih spesifik seperti kita ambil accounting ataupun ekonomi, kewangan dan sebagainya. Jadi satu sistem yang mana bawakan pembawakan Al-Quran tu dulu, di mana memahami dan memahami isi dia dan menghabiskan, dan untuk mudah kita mengambil dan mengeluarkan. Bila kita adalah basic Al-Quran, mudah untuk kita tengok. Sebab apa? Kebanyakan jurusan yang selepas selain pada Al-Quran sebenarnya dia berasaskan daripada Al-Quran. Jadi mudah untuk kita sambung ke jurusan yang lain, tapi asasnya itu daripada Al-Quran. Itu bagi pandangan saya sendiri. Macam yang mana mana Al-Quran ini mana-mana pun kos di ni apa di mana-mana pun menjadi satu asas tunjang. Mana Al-Quran perlu kita faham, perlu kita apa tangkap apa yang dimaksudkan untuk mudah kita mengambil ataupun memahami ilmu yang akan diambil selepas itu. Ya macam tu. Okey, betul tu. Pengalaman saya di UAE dan di Insania dulu. Di UAE dulu, sama saya ceritakan tadi, kita nak pelajar dalam bidang sains dan medical menghafal Al-Quran, masuk Darul Al-Quran selama satu tahun setengah sebelum mereka melanjutkan tahun satu dalam bidang medical atau bidang sains. Supaya bekalan mereka di basics Al-Quran tu sudah ada, kan, eh? Tapi bukan nak melahirkan mereka ni sebagai ulama. Dan ulama mereka yang datang di bidang pengajian Islam, di bidang syariah, di bidang knowledge dan sebagainya. Mereka ni melahirkan doktor yang memahami Islam. Semasa di Insaniah dulu, saya juga menggalakkan pelajar daripada Tahfiz Al-Quran ni, lepas dapat diploma Tahfiz Al-Quran, lanjutkan pelajaran bukan sahaja dalam bidang syariah ataupun usuluddin. Kebanyakan mereka ni melanjutkan pelajaran dalam bidang usuluddin ataupun syariah. Saya rasa mereka boleh masuk juga program diploma Bachelor in Islamic Banking dan Finance. Tapi kalau dia nak pergi bidang usuluddin dulu ataupun syariah dulu, boleh. Tapi perkemaskan bidang syariah mereka, peringkat masters buat Islamic Banking dan Finance. Berarti dia, the foundation will be very strong kalau dia dah buat diploma Al-Quran, ijazah sarjana muda dan bidang syariah dan pergi dalam bidang Islamic Banking dan Finance. Tapi ada juga yang masuk bidang Tahfiz Al-Quran ni, mereka dalam bidang sains. So, mereka ni layak untuk masuk program medical. Tapi bapa mereka semua masuk bidang Tahfiz. Dan mereka ni boleh habiskan bidang pengajian bidang Al-Quran sampai peringkat bachelor pun tak apa. Kemudian mereka boleh sambung untuk bidang medical. Time is not a factor. Jangan anggap masa tu ni. Jadi mungkin tiga tahun lambat dalam bidang kedoktoran, tapi mereka ni solid medical doctor. Itu pandangan saya. Okay, terima kasih Datuk. Ada apa nak Ayu ni? Ini ada satu soalan daripada staff. Oh, tambahan. Yang sekali tanya tentang ini. Kami buka. Dah buka. Just untuk tambahan pada adik yang tadi tanya tentang had untuk berbelajaran tu. Untuk pendapat saya dan juga dari profesor dari UAE, ada besar kita bahagian usuluddin, comparative religion.